Halo people, welcome back to my channel. Suasana studio baru ya, jadi rada-rada terang ini. Bentar. Balik ke acara Get Ready With Me bersama saya Lilis Mardiana. Ini muka saya yang asli ya. Jangan kabur. Ya, hari ini acaranya niatnya mau ada makan di luar, acara ulang tahunnya si William yang ke-18 tahun ya. Sebenarnya Lilis gak mau ikut karena lagi gak enak badan, tenggorokan juga sakit, entah nanti bisa makan apa enggak. Tapi karena putranya gak bisa ikut karena dia banyak banget tugas, jadi Lilis mau gak mau ikut. Ya cuma duduk doang, makan gak apa-apa lah gitu. Saya udah lama Liz nggak get ready with me ya, karena emang belakangan ini kalau pergi kemana-mana suka buru-buru gitu. Apalagi kalau kondisinya, kalau David itu yang mandinya lama, jadinya saya nggak sempet. Anyway, untuk apa ya, untuk Prime Liz pakai dari NYX, bear with me. Sekarang ini udah musim gugur ya, jadinya mataharinya sudah berkurang. Emang sebelum musim gugur sih mataharinya sudah berkurang guys gitu. Jadi Liz maunya sekarang ini agak-agak sorry, ya agak-agak shiny gitu ya. Ini kaca saya berubah, jadi bentar. Jadi ini David ini tuh dia engineering ya, jadinya ini sebenarnya ini buat lampu, tapi lampunya itu dicopotin, diganti kaca gitu. Ternyata lampu guys ini ya, punya laki MacGyver begitu tuh. Laki jangan cuma duit sama tampang doang ya, harus bisa apa-apa di rumah gitu. Jadi kalau ada kerusakan atau butuh sesuatu, jadi nggak usah panggil tukang. Apalagi kalau yang ngerti internet gitu ya, cari suami yang seperti itu. Tapi kalau di Jakarta mah ya gampang lah, kalau apaan rusak tinggal telepon tukang gitu. Kalau sini kan nggak bisa. Sudah di prime, terus pakai foundationnya dari Milani. Ini concealer, concealer campur foundation ya. Jadi ini nggak usah pakai banyak-banyak sebenarnya. Pakainya dikit-dikit aja karena emang ini banget deh pokoknya. Saya jerawatan tuh di bawah. Jadi Get Ready With Me campur vlog ya. Abis ini nanti saya vlognya suasana di luar, karena sudah janji pengen ngasih lihat suasana musim gugur. Tuh ini pakai sedikit aja tuh sudah kerasannya tebel gitu. Let's langsung setting aja ya, pakai rimel Stay Matte. Jadi ini nggak berwarna, nggak berwarna kulit atau apa gitu, jadi transparan lah. Karena ini kan sudah campur sama yang namanya concealer ya, jadinya nggak usah pakai concealer lagi lah. Males juga lagian. Untuk eyebrow Liz pakai dari BH Cosmetics seperti biasa. Ini ya ampun, jarang banget saya pakai karena saya nggak pernah, udah lama nggak pernah yang namanya gunain ini studio ya. Bikinnya doang studio. Malum lah, lagi banyak drama di rumah, drama lagi. Nah, saya diocehin lagi sama orang. Oke, Liz pakai yang warnanya dark brown ya, dark brown. Maaf ya, alis yang saya nggak ingin.
karena saya tidak bisa bikin alis, guys, ya. Anyway, eyeshadow alis pakai dari BH Cosmetic. Dari BH Cosmetic, saya nggak tahu saya mau dandan apa hari ini, ya. Tapi karena hari ini musim gugur, kalau musim gugur itu warnanya warna earth, ya, warna-warna membumi gitu, kayak coklat, kayak rada-rada orangey-orangey kayak gini, ya. Tuh, kayak gitu, ya, saya pilek. Jadi mungkin saya bakal pakai warna ini, walaupun saya bajunya warnanya pink, nggak nyambung, ya. Tapi bodo amat lah, anyway. Oke, untuk base-nya Lilis pakai yang ini. Ya, ini warnanya agak putih tapi agak keping-keping gitu. Jadi biar warnanya cerah. Ingat ya, saya ini bukan makeup artist. Jadi saya hanya manusia biasa. Saya hanya manusia biasa. Ya, guys. Jadi tolong dimaafkan ya kalau asal-asalan gitu ya. Yang penting saya mah sudah bilang kalau saya bukan makeup artist gitu. Sama cuma dandan aja. Untuk nextnya tuh saya bingung mau warna apa karena saya nggak tahu warna apa. Bodoh sekali. Oke ya, Liz ambil warna coklat dulu. Ini toffee lah, karena toffee. Jadi antara coklat dan tidak, antara coklat dan tidak. Nanti di akhir video ini Les kasih lihat cuplikannya aja ya. Kita di mana ulang tahunnya gitu, suasananya ya. Suasananya sih enggak yang pesta-pesta gimana, cuman traktir anak-anak pergi makan gitu. Enggak yang kemana-mana. Kalau di sini kan 18 tahun kan sudah sudah legal minum alkohol ya. Tapi kalau William enggak. Kalau sama alkohol enggak ya, kayak enggak begitu dia. Kalau di sini biasanya kalau ulang tahun 18 tahun itu anaknya diajak ke bar, terus minum alkohol untuk pertama kalinya. Padahal mau mereka minum alkohol mah di belakang orang tuanya mah dari di bawah umur 18 tahun daripada minum. Boleh minum alkohol di bawah umur 18 tahun asalkan di rumah sendiri. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke bar. Kalau ke bar belum boleh. Gitu, setahunya aku ya. Setahunya aku. Pakai aku lagi. Ah, tadi komen. Kita gelapkan sedikit dengan warna yang ini. Ini warna apa ini ya? Orangey, tapi bukan orangey. Kayak warna merah bata. Ini mewakilkan daun-daun yang berguguran ya. Nanti saya kasih lihat daun-daun berguguran di depan. Kamu butuh kamera embu, Mas? Yang mana? Yang bagus dah. Yang bagus, semuanya bagus kok. Eh, butuh dua kamera ya, mungkin. Yang mana? Kapan butuhnya? Jangan tiba-tiba. Bu mesti tahu. Jangan pas lagi hari-harinya. Bu, Kiki butuh kamera lah. Kameranya nggak ada yang dicas semua. Kan konyol kalau misalnya begitu. Jadi Bu butuh tahu kapan butuhnya. Jangan ngomong Kiki mulu salahin. Nggak tahu kalau udah siap semua. Jangan bilang nggak tahu. Ya kalau skripnya udah selesai gitu, ini udah selesai. Gitu ya, namanya anak-anak.
tegelan udah pada hari-harinya gerubuk-gerubuk butuh ini gitu. Padahal mah kesalahan mereka sendiri gitu kan. Kalau anak gue mah langsung diomelin gitu ya. Kalau anak orang, ah. Apa lu? Oke, anyway, warna nextnya apa ya guys? Nih, ini sebenarnya blush on ya, tapi ini karena warnanya agak-agak tua daripada ini, jadi saya pakai ini aja, tuh kan? Beginilah ya. Ini amatir begini nih. Jadi apa aja dicobain? Warnanya, warna ini mah bukan gelap, ini mah buat campuran doang, buset deh. Ini hampir sama. Hampir sama ternyata warnanya ya. Sudah terlanjur. Tadinya mau saya gelapin. Oke lah, saya gelapin pakai warna. Ini aku lagi nyari game Harry Potter keluar. Potter. Oh ya. Liz pakai warna ini. Ini juga warna toffee juga. Jadi nggak hitam, nggak coklat, toffee lah. Toffee-nya toffee tua gitu, pahit. Gue gak tahu warna, jadi ngomongnya begitu aja. Jadi hanya untuk biar matanya lebih mencolok lagi gitu loh ya. Mencolok, minta ya. Saya suka pokoknya kalau misalnya dandan itu yang warnanya yang rada-rada ngejreng gitu ya. Bukan ngejreng sih, maksudnya tajam lah begitu, biar kelihatan judesnya. Mukanya sudah judes walaupun udah gak dandan, tapi lebih tajam lagi lah istilahnya. Sama sih. Nah, saya cuma butuh di ujungnya aja nih itu, ya. Kita blending. Kasih, janganlah pergi. Lah kau selalu di sini, jangan biarkan diriku sendiri. Warna yang ini ya, buat untuk eyelidnya saya pakai jari. Cocok lah, cocok meong. Oke, Alice hari ini nggak contouring karena malas, jadi pakai bronzer aja ya. Natural bronzer dari Rimmel. Oops. Jadi langsung ke bronzer aja guys, karena kepala gue pusing. Jangan lupa hidungnya dikontor ya, hidungnya aja jadi contouring. Untuk blush on juga pakai dari sini. Liz pakai warna warm juga ya. Warnanya merah rata gitu. Udah pakai bulu mata. Ya, udah pakai blush on. Lipstick, kadang saya lupa pakai lipstick, kan konyol. Soal kasih lihat ya. Oh, I'm vlogging. Itu tadi daun-daun itu, ini yang di jalanan ini,
yang jalan-jalan ini. Ups. Yang jalan ini itu tadinya di sini, guys. Ya, tadi sininya penuh sama yang namanya daun-daun kayak gini. Tuh. What? Should have got me running the leaf blower. Jadi tadi ini penuh ya, ini penuh, apalagi di sini penuh. Terus kayak gitu. Nah, pas lagi kita camping kan, itu tiba-tiba bersalju ya, bersalju udah gitu, beku istilahnya, frosty namanya. Gak sempet yang namanya masukin daun kemangi lilis, gak sempet masukin yang namanya bunga melati, gak sempet masukin yang namanya tomat, karena emang gak tahu bakalan ada salju. Akhirnya ada beberapa ini masih berdiri, ini bunga daisy. Jadi ini kemangi lilis mati ya, yang tadi niatnya masukin ke dalam mati. Ini bunga mawar saya kuat banget ini. Bunga mawar masih berdiri. Look at that, my rose. Oh, they're growing now? They are growing now, like really, really tall. Holy shit. That one, those two, but what about these ones? I don't know that one. If next year is not growing, so I'm just gonna cut it out. Cut it out. That is unbelievable. Holy yeah. Crap. So, ini bunga mawar saya survive ya. Ini bunga aster, tapi nggak tahu nanti bakalan. Jadi ya, semuanya pokoknya hancur lah gara-gara si salju. Tuh. Ya, ini nggak tahu mati apa enggak. Belum disempat urusin. Tuh, ini masih berdiri nih si bunga daisy. Sayang banget ya. Sekarang ke kebun belakang. Habis ngoceh-ngoceh tadi ke belakang, aduh dingin deh. Itu bunga lilis saya, ini mau dipindahin nanti. Tuh, tuh. Tomat saya langsung hancur. Ya, ini padahal tomat cherry-nya sudah berbuah, tapi karena emang nggak ada waktu, maksudnya kita nggak tahu. Bunga stroberi masih bunga stroberi. Pohon stroberinya masih survive ya. Tapi yang lain-lain mati. Tuh, ini nggak tahu ada yang bongkar. Ada yang ngancurin, tapi nggak tahu siapa. Tuh ya, stroberinya sih masih survive ya. Tinggal dibersihin aja, cuman ini belum ada waktu aja. Tuh, jadi nanti mau diambilin semua. Apel aja sampai rontok tuh. Ria, Liz mau ganti baju dulu, siap-siap karena mau jalan. Nanti Liz rekam sedikit aja di sana ya, karena videonya pasti bakalan panjang karena tadi habis kita di Whitney. So ya, cacat nanti. It's a video game. I want to win.
denger. Break room ada restoran dicampur kayak time zone. Tapi ini lebih banyak kayak permainan dewasa semua. Permainan anak kecil di sebelah sana semua. Just sneak up the middle. Yeah. Karen just won, didn't she? Yeah. You're not good at it. Whatever. You're not good at recording. So we got four-way ice air hockey here. Karen's down one, William's down one. Oh, they're all tied at four. Oh, Lil's is down to three. Oh, Karen's down to three. Oh, William's down to three. Oh, Bishop's down to three. Oh, but it's a hard fought game. Oh, Lillis is down to two. Oh, Bishop's down to two. Oh, Karen's down to two. William's holding on to the lead now. Three-way tie for last place. William's up three. Oh, Bishop's down to one now. Bishop could be out of it here. Yeah, it could be out of it. Oh, maintaining. Bishop's out. Bishop. How's it feel to be a loser? So Lillis is down to two. Williams at three. Karen's down to one. Oh, looks like they're beating up on Karen now. Well, Williams hanging on to the lead at three. Lillis is in second place with two. Karen's in last place with one. Oh. Almost lost it there. Oh, Karen's out. It's down to Lillis and William. William's at three, Lillis is at two, and it's a hard fought game. Come on, Lillis, you gotta get one. Oh, Lillis is down to one. William's up three. Well, that's a hard one. Come on. And the timer's good. Oh, last minute. Look at that Hail Mary. Oh. And Williams the winner. So Williams the second best. Okay, now. Bishop, Lillis, Karen. You three. That was so small. Every
Especially your it's penis. It's calamari. I know, right? But I still have a couple inches on you. You think you would yours stay in mine? Hell no. No, maybe this is how you use it. Trust me, I know how to use it. How do you do this? I don't know what sauce that is. Oh, God. Spicy? Yeah. What? Spicy? Try it? I'm gonna eat it, but I'm not gonna have the sauce. No, the spicy is from here. I'm not gonna eat it. I just dip my. I can't really tell. That's how sensitive my mouth is to spice. I have a sound. I like just got a little dip in it and lit my mouth up. You're just in a spicy world, aren't you? I don't hate it. Try the pretzel. It's. Yeah. I don't know what he's telling me. Because I can't hear you. What? I can't hear you. I didn't hear what you said. Try the pretzel. Try the pretzel? It probably tastes like a pretzel. Yeah. But it's not spicy. I don't mind the calamari. No, I don't mind the spicy. It's red. Yeah. It's not bread, it's a pretzel. That's not what I'm saying.